Setia, skill dari kedua fighter sama-sama unggul ya? Iya. Setara. Bakal rame. Betul. Kita bisa lihat seperti apa dari penampilan para fighter di Jogja Glow Day semifinal. Kocek juga ini Bung ya. Jadi sepertinya yang satu punya basic dari silat ya, yang satu masih belum kelihatan ini. Belum. Posisi yang lebih pas ya untuk jetnya. Kesalahan mas ya? Iya, di saya terlalu asing nonton. 5-6-3 Betul sekali dan luar biasa sudah mulai berdatangan ya untuk tamu. Ois. Kejar, gitu ya. Kejar. Ini pertandingan MMA tidak hanya pukul tendang, mereka juga bisa takedown atau membanting, kemudian bisa diselesaikan di bawah dengan pujian. Oh, seperti yang waktu partai pertama tadi. Pertandingan MMA ini memang harus menguasai dari ketiga cabang dari fighting dan ground sama tandingan. Ya. Oke, dan seperti apa ini? Nah, masih bergulir. Wah, yeah, ground and pound. Ground and pound. Masih bertahan. Dia masih pada sehat semua ya ini ya, bertarung ya. Jadi ini ada momen yang luar biasa untuk teman-teman Jogja Glow Day yang mengikuti ya, dan apalagi ini sudah masuk di semifinal. Kita bisa melihat seperti apa nanti final dari fight. Iya. Di sudut biru. Di sudut merah dan sudut biru sudah siap, sudah. Oke, ronde kedua. Ronde kedua. Ada strategi baru. Oke. Apa bahasa itu, Pak? Dia melakukan serangan pukul. Iya. Sudah mulai panas sepertinya ya mas ya ini ya. Sudut merah lebih aktif ya. Kita lihat melakukan serangan. Iya. Sudut biru juga mulai aktif. Dengar panas ya, dengar ya, cebuk betul ya. Tadi kenceng sekali tadi ya, mabuk tuh ya, tapi luar biasa ini dari kedua fighter, benar-benar sudah mempersiapkan ya. Iya, ini semalam pada nginep di sini kayaknya udah betul, udah kenalan udah. Oke. Oke, masih. Oke. Sudut biru melakukan ground and pound yang bawah berusaha okay untuk melindungi dan ya, okay. Sepertinya sudut merah juga masih bertahan. Sudut merah menguasai dengan posisi Leon Belly. Posisi bawah mencoba mencari kuncian. Di sana ada kuncian ambar.
Welcome. Yang lebih belum sempurna. Oh, Ambar belum sempurna. Wah, wow, luar biasa. Masih masuk. Masih mengunci. Ujian Ambar masuk. Cepat banget. Waduh. Kuatannya nafas ya. Atur nafas. Kita lanjutkan ke ronde ketiga. Peraturan waktu dari audisi ke semifinal ada perbedaan. Waktu semifinal kita hanya 2 ronde 1 kali 1,5 menit. Sekarang di semifinal 2 menit kali 3 ronde. Oh, ya kita tahu fighter sudah tersaring. Ya, benar. Di ring ya, jadi di ring kalau sudah bertanding pastinya emosi sudah benar-benar dijaga ya, bukan seperti itu ya. Jadi kalau di pertandingan seperti ini semakin kita emosi ya, itu biasanya semakin nggak bisa keluar tekniknya. Semakin ngikut. Betul. Dan ini sudah masuk di ronde ketiga, masih di sudut biru. Formasi ini ya agresif ya untuk sudut birunya ya. Sudut biru terlihat agresif memang benar. Sudah mulai. Oke, dari sudut merah. Sudah mulai. Saya rasa protektornya ini sangat aman ya. Betul. Safety yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat kepukul masih tegas. Terus. Masih. Dan sepertinya di sudut merah ini sering mengunci ya. Sepertinya dia punya basic judo, permainan bawah. Oh, bawah. Atau BJJ juga. Oh, iya. Sepertinya dari semua waiter dan penonton sudah mulai sorak-sorak ya. Tapi dari sini kita bisa lihat ada teknik yang dilarang, yaitu kuncian heel hook ya, kuncian ankle itu tidak boleh dilakukan di pertandingan ini. Kita lihat apakah fighter yang sedang melakukan kuncian. Oh, sepertinya tidak. Oke, wounded ini ya, kita lihat. Oh iya. Bisa lihat ini. Ya, dan perlu ketahui ya, jadi buat penonton atau para fighter di situ juga ada tenda-tenda yang bisa Anda datangi juga, dan untuk mungkin dari penonton juga kalau mau beli merchandise juga bisa ya. Sudah mulai. Awas hidup ya, hujan hidup. Oh, jadi tidak boleh mengunci kaki sendi ankle. Iya, karena juga sangat berbahaya sekali. Pertandingan amatir. Betul. Jadi yang kita harapkan selainnya adalah pembinaan. Ada regenerasi yang lebih. Oh, sudah habis untuk jadi sampai ke ronde 3. Pertandingan dimenangkan oleh sudut biru dengan nomor 402. Kalah tanpa luka, kalah tidak pernah lari, kalah nafas.